Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Saya mau beli bebek rencananya teman-teman. Mau dimasak. Tapi pas tiba di lokasi bebeknya sudah enggak ada. Terpaksa belinya. Saya mau beli lada teman-teman. Nah sekarang saya mau ke toko Asia teman-teman. Toko Asia ini menjual produk dari berbagai negara Asia. Mari, ini toko Asia teman-teman. Di sini menjual produk bermacam-macam dari berbagai negara Asia, seperti Vietnam dan Indonesia juga ada. Di sini ada serai. Terus buah itu apa namanya, jantung yang dari pisang. Terus ada laos. Nah di sini ada sasami, berbagai bumbu teman-teman. Plate. Tapi jadi nggak takut kehilangan rasa Indonesianya. Nah ini mas saya teman-teman. Jadi teman-teman yang mau bertanya mandinya, maksudnya tinggalnya di mana? Nih kebetulan kalau saya di rumah pos teman-teman. Assalamualaikum. Nah ini dia kamarnya teman-teman. Kamarnya ini sekalian buat masak juga teman-teman. Baru pulang belanja. Ya disyukuri saja. Oke. Saya yang dua orang sedang jalan-jalan teman-teman. Saatnya memasak. Ini untuk dua orang dan yang ini untuk saya teman-teman. Tadi saya mau beli bebek, tapi bebeknya belum dipandangin teman-teman. Masih mandi di kali bebeknya teman-teman. Kwek, 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 kwek. Ini rencananya saya mau masak rica-rica teman-teman. Ayam di rica-rica. Nah, ini bumbunya saya memakai serai, laos, bawang merah, bawang putih, jahe, daun jeruk, daun salam, dan cabai teman-teman. Dan kecap bengal teman-teman, ya mantap, suantap. Saya mau masak berasnya dulu teman-teman. Nanti
bumbunya teman-teman, kita ulek dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita tumis dulu bumbunya teman-teman. Bumbunya secukupnya. Ini bumbunya yang sudah diulek teman-teman. Dalamnya kita tambahkan air teman-teman. Secukupnya ya. Ini kita masukkan ini gasida pengganti Royco. Tambahin serai, daun salam, daun jeruk, lalu lada hitam. Jangan keasinan ya teman-teman, bahaya nanti. Ini licin teman-teman. Cap. Lalu aduk dulu teman-teman. Ini sebenarnya sih lebih mantap bebek ya teman-teman, bebek mantap surantap. Kalau ayam lembek dagingnya teman-teman. Nah ini cukup lah untuk sendirian teman-teman. Paling nanti teman-teman pulangnya sudah pada makan. Kita tunggu beberapa menit teman-teman. Kita tutup dulu. Pedas, manis, gurih. Kecilin apinya. Lagi. Oke teman-teman, nasi sudah matang, ini pun sudah matang. Mari makan teman-teman. Kita matikan. Mantap surantap.
pakai sendok. Ya, jadi gini teman-teman, kalau ABK kapal lokal Korea itu kalau tidak melaut, kalau sedang tidak melaut itu tinggalnya di mess atau hotel, atau bisa juga di rumah bos. Kebetulan ini kalau saya di rumah bos teman-teman. Udah teman-teman, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.